Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Club. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang terus mendukung channel ini tetap berkembang. Kali ini saya review ikan laut teman-teman. Jadi di sini ada lapak lagi di Jalan Petaya Ikan Laut. Tempatnya ini di tengah-tengah teman-teman. Jadi di dalam jalan pinggir trotoarnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini ikan-ikannya segar-segar teman-teman. Nah untuk yang ikan-ikan yang pingin yang aneh-aneh, sangat banyak nih teman-teman di sini. Ada jenis nemo juga nih teman-teman, jenis nemo, ikan cantik, lalu ikan kepe, ikan apalagi ya, jadi kepe jenis yang banyak ya, terus ikan yang kayak apa gitu. Nah, ini ada udang, jadi ini semacam udang api teman-teman. Ini ada udang juga nih, jadi buat pembersih ya, buat teman-teman yang pingin akuariumnya ada variasi. Lalu ini ada ikan nemo, ikan buruk pasir. Lalu ini ikan buntal dan ikan semacam kayak ikan angel teman-teman. Nah ini ikan buntalnya lucu nih teman-teman. Nah ini ikan buntal juga. Nah kalau ikan buntal ini harus hati-hati nih teman-teman. Jadi bisa jadi dia suka makan, bukan makan sih, suka iseng teman-teman ke ikan-ikan yang lain ya. Kadang suka digigitin untutnya, apalagi kalau misalkan ada belut itu nanti digigitin teman-teman. Nah ini ikan karang nih teman-teman, jadi suka diumpet di karang. Nah ini ikan cantik juga suka diumpet di karang teman-teman. Jadi yang suka ikannya pingin nggak kelihatan ya, bisa beli ikan cantik teman-teman. Nah ini ikan kayak ikan harimau ya. Nah ini ikan Morris Idol, ini agak susah nih teman-teman. Ikan Morris Idol ini yaitu ikan yang khusus expert teman-teman. Wah, nah ada ikan batak teman-teman. Lalu ini ada ikan angel BK. Wah, ini ikan kepe macan. Wah, pokoknya di sini banyak nih teman-teman. Jadi ini mumpung lagi banyak. Nah, ini ikannya aneh juga nih teman-teman. Nah, ini ikannya kadang dia suka nyumpet di pasir nih teman-teman. Nah, ini ikan lionfish. Ini ikan balongan. Jadi kayak ikan nemo, ikan balong teman-teman. Nah, lalu ini ada kuda laut. Wah, ini kita akan coba pelihara kuda laut nanti teman-teman, apakah bisa tidak ya. Lalu ini ikan Morris Idol juga nih teman-teman, ikan Angel BK. Nah kalau yang ini ikan dokter teman-teman, ini murah nih harganya 20 ribuan teman-teman. Lalu ini ada ikan isi dua ya, ikan dakocan, lalu ikan jaya-jaya. Ini satunya 10 ribuan teman-teman, jadi kalau misalkan isi dua ya 20 ribu. Nah kalau yang pingin pemula nih, ini bagus nih, beli ikan dakocan teman-teman. Lalu ikan zebra juga nih. Buat, nah ini ikannya kuat-kuat teman-teman, tapi ini kita harus punya space yang akuarium cukup besar teman-teman. Kalau misalkan pelihara ikan zebra aja mah tidak apa-apa, cuma nanti suka iseng teman-teman ikan zebra itu. Sama ikan dakocan juga sama. Nah ini, wah ini teman-teman, terumbu karang ya. Wah segarnya pokoknya nih. Jadi berasa ikan laut benaran gitu ya teman-teman. Cuman kalau terumbu karang ini kita harus siap-siap ininya ya, kalsiumnya teman-teman ya, supaya bisa makan ya terumbu karangnya. Karena ini agak sulit juga nih. Nah ini ikan anemon ini cukup besar nih teman-teman. Wah ini sangat bagus ya. Buat yang pingin yang
tema laut, wah ini sangat bagus nih, biar anemon.